4G, oke. 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 Enak kok. Kayak mana? Udah buat ya. Tak masuknya, tak keluar. Tak boleh. Mana tripod? Tak nak buat dalam kereta ni. Ha? Kita nak buat ke sana? Buat ke sana. Jom kita cari dulu apa nak dulu. Dah boleh lah. Okey, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu a'udzu billahi min shaitanir rajim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخَيْرُ الْحَدِيثِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikhwatal iman, azan ya Allah wa iyakum. Syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita dapat bersiaran setelah 2 minggu kita berehat dari berbincang apa-apa jua berhubung dengan sambungan ayat yang ke-124 tempoh hari pada hari Sabtu lepas. 2 minggu lepas saya membincangkan tentang ayat Wazibtala Ibrahim, ayat yang ke-1 pembuat kesihatan. Walaupun hari ini saya mencari line agak yang baik, tapi masa dah menunjukkan 7.30. Saya kena on juga meskipun dalam kereta. Saya dengan anak-anak, dengan keluarga semua berada di Tanah Rata, Cameron Highland, untuk manfaatkan cuti yang panjang ni bersama family. InsyaAllah saya bersama anak-anak, suri saya, nah isteri saya ni, anak yang nombor 2 saya, Muzamil ni, puteri kesayangan saya, 2 puteri kesayangan saya ni, Musliana dan Muiza. Dua belakang sana Amin yang ketengah-tengah, yang tepi sebelah kiri Muhammad Adib, dan sebelah kanan saya, belakang saya tu Muhammad Aiman. Kami semua sekarang berada di Tanah Rata dan saya insyaAllah sedang bergerak mencari kawasan-kawasan yang agak selesa untuk saya sediakan tripod apa semua. Jadi sementara menunggu yang lain masuk, kita dapatkan lokasi yang baik. Di samping saya kongsi dengan anda suasana damai pagi yang ceria ni di sekitar Tanah Rata. Okey, saya tunjuk. Okey, jom kita ke sana. Dan ni dalam sentri. Sentri apa? Pine Resort. Kita ada di kawasan Padang, kawasan taman permainan kanak-kanak. Ini anak bujang saya. Are you? Yeah. Not.
Minta maaf hari ini agak persiapan agak tidak se proper yang ada di rumah. Aman tu, teman. Baik. Saya rasa inilah tempat yang paling sesuai, lokasi taman permainan. Di samping mereka menanti saya selesai program kita, kelas kita. InsyaAllah, di samping itu juga mereka dapat melepaskan bosan mereka selama satu minggu saya kurung mereka di rumah. Dan ini giliran untuk mereka melepaskan dendam mereka untuk keluar daripada rumah untuk berehat. InsyaAllah. Mana? Boleh? Kat mana? Situ boleh? Okey. Kat sini eh. Boleh-boleh, tak apa. Boleh. Kata apa ini? Tak, Min? Min? Tak kata yang... Sini. Burung. Tak nak tidak. Alhamdulillah. Baik, okey. Alhamdulillah. Tak apa. Okay. Bismillah. Baik. Ada berapa orang? 13 orang. Khabar semua yang berada di, yang merindukan pelajaran kita. 2 minggu kita berehat. Saya pun rasa, saya bimbang kalau kita tak buat kelas. Hal-hal yang saya dah ceritakan, yang saya sudah bincangkan, dia tak akan bersambung kembali. Dia akan terputus. Maka sebab itu saya kena sambung semula perbincangan kita. Paling akhir saya bincang tentang marfu'. Hubungan i'rab tentang marfu'. Jadi hari ini saya nak sambung semula. Di samping itu saya akan ulang kembali pembahasan-pembahasan yang telah kita bincangkan, bermula daripada isim, fi'il, huruf, dan fi'il madi, mudhari', madi maklum, madi majhul, mudhari' maklum, mudhari' majhul. Kemudian kita belajar tentang dhamir, munfasil, dhamir muttasil, dhamir baris, dhamir mustatir, membaris, dhamir mustatir, wujuban, jawazan. Kalau dhamir baris munfasil, muttasil. Kesemua itu adalah hal-hal yang perlu kita ulang-ulangkan, perlu kita perbincangkan supaya dia tidak terlupa. Maka sebab itu kena saya teruskan kelas ini meskipun lokasinya tak selengkap yang biasa saya lakukan. Saya sekarang berada di taman permainan di Tanah Rata, Cameron Highland. Saya bawa anak-anak saya, bawa keluarga saya daripada mereka. Satu minggu saya biarkan mereka berkurung di rumah tanpa ada apa, ayah tak ada di sisi, suami tak ada di sisi. Maka saya tebus mereka untuk setelah saya sampai pada hari Khamis, hari Rabu malam Khamis, saya sampai rumah pukul 10 malam.
Dan malam tu saya buat keputusan untuk bawa mereka ke Cameron Highland. Meskipun dalam keadaan letih, tapi untuk berehat di mana-mana boleh berehat. Untuk tidur di mana-mana tidur. Dan dah lebih setengah abad saya tidur. Dan lebih banyak masa Allah berikan. Jadi insyaAllah itu bukan menjadi penghalang untuk kami berbuat sesuatu untuk keluarga. Alhamdulillah, doakan untuk saya. Doakan untuk saya dan keluarga saya. Semoga Allah pelihara, Allah jaga kami. Dan Allah jadikan usaha ini juga sebagai satu ibadah. Hadirin yang berbahagia, kawan-kawan, teman-teman yang dihormati sekalian, kita berbalik kepada perbincangan kita. Di mana saya nak mula? Baik, saya tanya khabar dulu. Apa khabar orang utara? Orang Perlis ada tak di sini sekarang ni? Orang Perlis ada berapa orang? Orang Penang ada berapa orang? Penang ada apa lagi? Masya Allah, Ustaz Tarmizi dah masuk. Okay. Dan mungkin kalau hari ini kesiapa yang berhajat untuk menyimak terjemahan seorang, saya boleh pelawa seorang atau dua orang pada sesi akhir nanti. Ayat hari ini ayat 25 dan 26. Ayat 25 dan 26. Haji Abaziah Perlis, Masya Allah, ada orang Perlis. Penang ada? Ada orang Penang? Penang balik pulau. Orang daripada Ceras ada? Masya Allah, cikgu. Yati Harun is watching. Ya. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Orang Kuantan okey, sihat mah. Orang Seremban ada, Kak Tun ada? KL? Perak? Putrajaya? Yati Harun, alhamdulillah sihat. Siapa ada lagi? Orang KL berapa orang ada? Baru Ceras orang tadi. Orang Melaka? Orang Melaka ada? JB ada? Rin Hassan ya? Orang KL? Alhamdulillah. Umi Adila, Umi Adila. Ya. Azim Abdullah. Balik pulau ya, balik pulau. Okey, alhamdulillah, bagus. Kita ambil bank ni. Ye. Kita ambil bank. Kita ambil bank. Bank. Penang okey. Oh, Masya Allah, balik pulau dah. Kuantan, Rosita Abu Bakar. Ya. Kuantan okey. KL okey. Alhamdulillah. Abang Zaidan. Waalaikumsalam. Kulai okey. Suara rusak perlahan juga. Ya ke? Okey, saya bukan sebenarnya pakai earphone ni. Saya mungkin saya kena tukar pakai mikrofon. InsyaAllah saya cuba tukar pakai mikrofon. Manjang, manjang okey. Amboi Cameron begini. Kuantan hujan lebat. Allahumma sayyiban nafi'an. Tak apa manjang. Kuantan okey. Saya tukar pakai earphone. Saya tukar kepada mikrofon. Mikrofon saya ada masalah sikit. Sorry, insyaAllah saya akan cuba cari pengganti. Macam mana suara okey? Mohon respon. Suara saya okey? Jelas atau tidak? Umi Farida, okey.
Okey, clear dah. Clear dah. Yes. Umi is watching Zaitun Salih lah. Oh, Masya Allah. Kata jelas kat sana, pakai mikrofon. Mana mana pakai mikrofon jauh lebih jelas daripada earphone, okey? Penting mikrofon ni pada saya. Saya terasa kesan pada penyampaian sangat berbeza bila menggunakan mikrofon ataupun menggunakan earphone. Okey, jelas. Alhamdulillah. JB ada, KL ada, Melaka ada, Seremban ada. JB, okey, jelas. Masya Allah. Okey, suara jelas eh. JB, Singapura. Alustak, jelas. Okey, Masya Allah. Suara jelas. Okey. Sekarang okey. Maknanya beza pakai mikrofon berbanding dengan earphone. Saya sangka pakai earphone sama dia punya kualiti dia dengan mikrofon. Masya-Allah. Baik. Okey, JB, Kuantan, Batam okey. Pahang, orang Pahang, orang Kelantan, orang Terengganu, tak nampak lagi ni. Orang Kota Kinabalu. Orang Tawau. Lahad Datu. Apa khabar semua? Belum ada suara, apa khabar semua? Brunei. Mohon respon. Kita nak mulakan ayat kita ini. Dan kalau perlu share, kalau perlu share, sebab kita kita yakin dengan kita share ini, dia boleh sedikit sebanyak membantu kepada kawan-kawan yang teringin mahukan belajar Quran, faham Quran, tapi belum berjumpa. Mungkin kesan daripada sekali kita tekan dia memberi impak yang positif pada ramai kawan-kawan yang ada dalam luar sana. Dan siapa tahu kesan daripada sekali kita share itu yang menyumbang kita ke syurga. Allahu a'lam. Baik. Sedia? Singapura. Haji Haji B, okey. Alhamdulillah, jelas. Seronok saya. Saya rasa ini adalah hadiah daripada mikrofon ni yang program di Melaka tadi rosak. Mungkin ada kabel yang putus. Ini hadiah daripada Encik Nizam, suami pada Puan Syikin. Ya, yeah, saya ingatkan untuk Mahathafiz, tapi dia kata, Ustaz, kami pun nak juga bahagian kami, Ustaz. InsyaAllah, semoga Allah terima sebagai satu ibadah. Alhamdulillah. Terima kasih Abang Zaidan. Share. Terima kasih, terima kasih. Dan saya dapati bila saya tukar kepada page, saya nampak lebarnya perkongsian kita mencecah kepada ribuan penonton, ribuan yang sampai kepada penonton. Sama ada mereka sedar atau tak sedar, mereka nak belajar atau tidak, itu soal kedua. Tapi sekurang-kurangnya kita sudah berkongsikan sesuatu yang baik kepada mereka. Masya Allah. Baik, mohon kita dah bersedia sekarang? Pukul berapa? Okay, jam 7.48 7.48, 7.50. Baik, rasanya dah boleh siap sedia untuk kita bermula. Boleh kita mula sekarang? Boleh kan? Baik. Mohon buka surah Al-Baqarah ayat 126. Mohon buka surah Al-Baqarah ayat yang ke-126. Oh, Sabahan sudah sampai. Muhammad Taufik Yap, Hazrin is watching. Apa khabar orang Kota Kinabalu? Okay. Saya nak share sekejap. Saya pun terlupa nak share saya punya handphone. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap saya share dulu. Mohon buka surah Al-Baqarah.
yang ke-176. Okey. Tolong buka ayat 125 dan 26. Dua ayat lagi kita ini. Kita belajar, kita sambung. Sambung perbincangan kita. Baik, sebelum tu saya ulang ayat 124 yang telah kita bincangkan satu ayat aja pada hari Sabtu yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Satu jumlah. Dan ingatlah ketika telah menguji akan Ibrahim oleh Tuhannya bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Satu jumlah fi'il ya. Fa'atammahunna, maka telah menyempurnakan oleh ia akan sekaliannya. Qala inni, telah berkata oleh ia, maqulul qaul bermula daripada inni ja'iluka linnas imaman. Sesungguhnya aku, jumlah ismiah, sebab inna untuk jumlah ismiah. Sesungguhnya aku adalah yang menjadikan akan engkau bagi manusia akan ketua. Qala, telah berkata oleh ia, wa min zurriyati, dan daripada keturunanku. La, qala, telah menjawab oleh Allah SWT, telah berfirman. Apa Allah katakan? Jumlah fi'liyah. Maqulul qawli, la yanalu ahdi, tidak ia mencapai oleh perjanjianku. Az-zalimina, akan orang-orang yang aniaya. Tidak ia mencapai oleh perjanjianku. Az-zalimina, akan orang-orang yang aniaya. Sekarang kita masuk ayat yang ke-125. Ayat 125. Mohon buka ayat 125. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan. Wa dan. Is, ingatlah ketika. Is, ingatlah ketika. Is, ingatlah ketika. Is adalah zorof. Zorof merupakan kata nama yang menunjukkan, menerangkan tentang masa ataupun menerangkan tentang tempat. Is kita artikan dia ketika, menunjukkan ia menerangkan masa. Bila menerangkan masa, kita namakan zorof zaman. Zorof zaman. Kalau menunjukkan tempat, kita namakan dia zorof makan. Dan kebanyakan zorof yang kita jumpa dalam Quran, dia berperanan, kedudukan dia sebagai mudhaf. Kebanyakan dia akan jadi mudhaf. Mana-mana zorof yang kita jumpa dalam Quran, kebanyakan dia akan jadi mudhaf. Cuma mudhaf lahir dia ada dua bentuk. Mudhaf lahir ada dua bentuk. Ada mudhaf lahir dalam bentuk mufrad, dan ada juga mudhaf lahir bentuk jumlah. Tapi kalau is, jumlah fi'liyah. Ja'alnal baita masabatan linnasi wa amnau. Sampai situ, keseluruh jumlah fi'liyah tersebut, seluruhnya berperanan sebagai mudhafun ilaihi kepada is. Ini yang kita namakan mudhafun ilaihi kepada is. Dan oleh kerana mudhaf ilaihi kedudukannya sebagai majrur, dan bila dalam bentuk jumlah, kita kena guna istilah fi mahalli jar. Tolong tulis, tolong komen, fi mahalli jar. Tolong komen, tolong tulis buat nota, fi mahalli jar. Maknanya seluruh jumlah fi'liyah tersebut mengambil kedudukan jar. Kenapa dia mengambil tempat jar? Kerana semua kedudukan majrur, semua mudhaf ilaihi kedudukannya sebagai majrur. Kedudukan i'rab dia adalah majrur. Okey. Tapi fokus kita hari ini bukan nak cerita majrur, bukan nak cerita mansub. Fokus pada marfu' saja. Fokus pada isim yang marfu'. Isim, bukan fi'il mudhari'. Semua isim saja. Fi'il mudhari' ada mansub, ada marfu', ada majzum. Tapi kita belum nak cerita tentang fi'al. Kita nak cerita tentang isim saja. Ada sebahagian isim mabni dan ada sebahagian isim yang mu'rab. Bila mu'rab, kedudukan isim untuk mu'rab, sama ada boleh marfu', boleh dihukum mansub ataupun hukum majrur. Tidak boleh tidak. Salah satu daripada tiga ini, pasti isim itu akan berkeadaan marfu' atau berkeadaan mansub atau berkeadaan majrur. Dia tak ada berkeadaan free, neutral, tak. Yang dikatakan isim, bila duduk dalam ayat, sama ada marfu', mansub atau majrur. Bagi yang mu'rab, nampak tanda dia. Mungkin bardomah, ada yang mungkin baris huruf waw, dan ada juga yang dengan huruf alif. Hanya tiga saja. Hanya tiga tanda saja. Sama ada baris domah atau huruf. Baris
atau huruf. Bari dhamma khusus bagi isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Dengan huruf ada bagi dua huruf. Huruf waw dan huruf alif. Huruf waw khusus untuk jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Dan huruf alif khas untuk isim musanna. Baik. Ini yang nak kita bahaskan. Bila jumpa isim, adakah dia marfu' atau mansukh atau majrur? Kalau marfu', tengok baris apa atau huruf apa. Dia takkan keluar. Kadang bila itu marfu', pastikan dia adakah dia mubtada'. Kalau dia jumlah ismiyah, adakah dia mubtada' ataupun khabar? Sebab yang dikata jumlah ismiyah, mubtada' dan khabar itu mestilah marfu'. Apa tanda dia, tak kira lah waw ke alif ke atau dhammah ke, tanda mesti ada salah satu. Kecuali yang mabni. Kalau yang murab mesti ada tanda dia. Kalau khabar pun gitu juga, mesti marfu'. Mubtada' marfu', khabar marfu'. Tanda tak kira baris dhammah ke atau huruf alif ke atau huruf waw, tergantung pada jenis isim. Kalau jumlah fi'liyah, adakah dia fa'il? Fa'il semua fa'il marfu'. Semua fa'il mesti marfu'. Tak boleh tidak. Bila kita nampak isim tersebut baris akhir berdhammah saja, ya, mungkin dia fa'il, mungkin dia mubtada', mungkin dia khabar. Tak akan keluar daripada situ. Ataupun kalau jumlah ismiyah fi'liyah lagi, mungkin dia naibu fa'il. Naibu fa'il pun juga marfu'. Naibu fa'il juga marfu', baris dhammah mungkin. Kalau isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Atau huruf waw, lagi jamak muzakkar salim, asmaul khamsah. Atau huruf alif, bagi isim musanna. Kalau dia berperanan sebagai naibu fa'il. Yang penting jumlah fa'il itu didahului oleh fa'il majhul. Inilah semua kesan-kesan ini. Kenapa kita kena pelajar fa'il madi maklum, madi majhul. Kalau madi maklum, kita tahu ada fa'il. Ada fa'il. Sama ada zahir ataupun dhamir. Kalau fa'il majhul, mesti ada naibu fa'il. Sama naibu fa'il zahir atau naibu fa'il dhamir. Okay. Jadi ini yang nak kita bahas. Itu perbahasan nahwu. Baik. Harap anda semua ingat apa yang kita telah bincangkan. Fi mahalli jar. Okey. Ummi Adilah. Saya harap semua ada Quran, okey. Saya tak dapat nak tunjukkan sebab apa kedudukan sini tak berapa, tak ada kursi, saya terpaksa bersila di sini. Saya terpaksa duduk dalam keadaan yang saya pegang komputer saya, tas riba saya, yang tidak memungkinkan untuk saya tayangkan semula pada anda, paparkan kepada, sulit untuk saya terangkan. Kedudukan kamera pun nak pegang 2-3 tempat takut terjatuh ni. Saya harap anda, kita buatlah seadanya, mana yang kita mampu lakukan, okay? Baik, wa'iz, dan ingatlah ketika zarf. Ja'alna fi'il madhi, jumlah fi'liyah. Ja'alna, telah menjadikan oleh kami fi'il dan fa'il. Telah menjadikan fi'il madhi, maklum. Berarti fa'il dia mana? Oleh kami, itu fa'il dia. Fa'il dia dhamir. Kalau fa'il dhamir, berarti semua maf'ul. Selepas dia tak ada maf'ul. Semua tak ada fa'il lagi. Semua maf'ul. Al-baita, akan rumah maf'ulun bih. Masabatan, akan tempat berkumpul. Eh, tak bolehkah Ustaz? Sebagai tempat berkumpul. Kalau terjemah sebagai tempat berkumpul, itu terjemahan mafhum. Itu terjemahan mafhum. Boleh terjemahan sebagai tempat berkumpul. Tapi dalam sistem harfiah, kita tak letakkan sebagai. Sebab kita tak mahu pelajar terkeliru. Kalau kita letak sebagai, nanti pelajar sangka ini adakah hal? Adakah dia hal? Tidak. Dia maf'ulun bih sani. Dia adalah maf'ulun bih yang kedua. Ketahuilah sesungguhnya fi'il ja'ala, fi'il ittakhaza, ataupun kita nama zanna wa akhawatuha. Ada kumpulan fi'il yang kita namakan zanna wa akhawatuha. Kumpulan fi'il zanna dan akhawatuha adalah kumpulan fi'il yang ada dua maf'ul bih. Dia ada dua maf'ul bih. Yang asal maf'ul bih tersebut, maf'ul bih pertama dan maf'ul bih kedua, kedua-dua itu adalah asalnya jumlah ismiyah. Asal dia mubtada' dan khabar. Bila dimasuki oleh ja'ala ataupun zanna wa akhawatuhanya, kawan-kawan dia tak zanna ke, ittakhaza ke. Yang paling banyak ittakhaza dengan ja'ala. Masuklah salah satu daripada kawan-kawan zanna wa akhawatuhah. Mubtada' tadi berubah jadi maf'ul bih. Dan khabar tu jadi maf'ul bih sani. Asal tempat dia, al-baitu masabatun. Rumah itu adalah tempat berkumpul bagi manusia. Asalnya, al-baitu masabatun linnas. Rumah itu adalah tempat berkumpul bagi manusia. Masuk ja'alna saja, fi'il dan fa'il.
baitan baitun jadi albaitu jadi albaita. Masabatun jadi masabatan. Kenapa dia jadi maf'ul? Kerana masuk fi'il. Fi'il ja'ala dan kawan-kawan dia. Perhatikan, jumpa fi'il ja'ala saja. Ja'alna, ja'alta. Fi'il dan fa'il. Apa? Maka maf'ul bih dia tu, semua tu sebenarnya adalah mubtada khabar sebenarnya. Jumlah ismiah. Lain tak berapa clear, tak jelas. Umira, Umaira, Umira Ardina, Masya Allah, Umi. Oh, ini sahabat satu classmate saya dulu masa form 6 di high school Melaka. Umi, Umi, Umi Kalsum, Umira Irina. Betul Umi ya? Lain tak clear. Tapi saya rasa dah, sini ada 4G ni. Oh, 4G tempat saya. So far saya tempat okey ni. Mikrofon dah okey dah. Umi di mana Umi? Di kampung, di Melaka ataupun di di KL? Umaira Irdina. Okey, saya teruskan lagi. Wa iz ja'alnal baita masabatan linnas. Dan ingatlah ketika telah menjadikan fi'il madhi oleh kami fa'il al-baita akan rumah itu. Ha, tambah itu kerana menunjukkan makrifah. Ada ketika boleh tambah itu, ada kita tak. Ada ketika tak perlu tambah itu. Kita tak boleh standardkan semua tambah itu. Umi di Gombak, masya-Allah. Kan sampaikan salam dengan suami Umi. Akan rumah itu masabatan, akan tempat berkumpul. Maf'ul misani linnasi, bagi manusia. Murakab jar. Fusab, satu jumlah. Pelengkap bagi satu jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il. Itu teras utama. Itu dia punya inti utama. Fi'il dan fa'il minima. Kalau ada maf'ul lebih, dia akan lebih sempurna. Dan lebih cantik lagi bila ada murakab jari. Prof. Ahmad bin Majid. InsyaAllah. Clear, sah? Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Umi. Tempat saya okey. Saya kira semua tempat okey, insyaAllah. Tempat sini daripada saya, semua okey, insyaAllah. Masabatan linnas, sebagai tempat berkumpul bagi manusia. Wa amnan, wow, huruf ataf. Bukan linnas saja. Wa amnan dan tempat keamanan. Masabatan, wa amnan dan keamanan. Okey. Baik. Wa ni di huruf ataf. Dia menyambungkan antara apa? Tolong komen. Muhammad Haris Iskandar, pelajar. Mantap Ustaz, Masya Allah Haris. My God ni belajar di UPM. Haris, belajar di sana, dah okey dah. Ini salah seorang pelajar saya yang gigih daripada usia 14 tahun sampai sekarang. Saya dari Sungai Buloh. Line bagus. Baik. Bagus. Syari Mustafa. Lain putus-putus. Alhamdulillah, seronok. Okey, Haris, bagus. Cikgu Fatimah, apa khabar? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Di mana kita sekali? Di mana kita tadi? Saya buka Quran, okey. Wa amnan, wow tadi. Atau kepada siapa? Tolong komen. Atau pada siapa? Huruf atau ni dia menyambungkan antara isim dengan isim. Pertama, fi'il dengan fi'il. Ataupun jumlah dengan jumlah. Jumlah fi'ilah dengan jumlah fi'ilah. Jumlah ismiah dengan jumlah ismiah. Dan isim juga, huruf atau ni bukan hanya menyambungkan isim dengan isim. Kedudukan i'rab isim sama. Marfu' sama marfu', mansub sama mansub, majrur sama majrur. Bukan kedudukan i'rab saja. Ma'rifah atau nakirah juga kan dia bersambung misi serupa. Ma'rifah dengan ma'rifah, nakirah dan nakirah. Ini, ciri-ciri ini perlu kita ambil berat. Jadi soalan saya, wa amnan ni dia atuh kepada siapa? Mana maktuf ilaih dia? Tolong beritahu. Tolong komen sekarang, dia maktuf kepada siapa? Senang aja soalan saya. Tolong komen. Ada komen? Tak ada? Masabatan. Masya Allah. Ahsanti. Muhammad Taufiq Hazrin. Betul Hazrin. Masabatan. Ha, dia.
Nakirah dengan nakir, masabatan. Seolah-olah telah menjadikan oleh kami akan rumah itu, akan tempat berkumpul dan akan tempat keamanan. Dia menyambung antara masabatan, Masya Allah, semua. Atau pada masabatan, bagus semua. Masabatan, Masya Allah. Bermula daripada Hajah. Hajbi, Kak Tun, Ustaz Tarmizi, Umi Adila, Masya Allah. Maknanya anda faham tentang konsep bahasa Arab. Flow bahasa Arab macam mana? Yang dikatakan atof. Dia akan sambungkan. Lepas tu kita kena relate. Dia mapping ke mana? Walaupun ada linnasi, murakab jari tu. Dia tak semestinya duduk di sebelah-sebelah. Kadang-kadang jauh jarak dia. Iaitu murakab jari, murakab idhafi, murakab tausifi, murakab isyari ni empat. Tapi dalam video yang kita tengok, murakab apa, atfi tu. Ada satu atof. Okey. Masabatan, Masya Allah. Tahniah. Tempat berkumpul cikgu Maimun, cik puan Jo Maladi, alhamdulillah clear walaupun Kuantan hujan. Okey, Saidin betul, Azimah Abdullah betul, banyak betul, Maimunah Abdullah betul, Salmah Sarmini betul, Rozi Ahmad betul, Rozita, masya-Allah. Anda dah mula menjiwai bahasa Arab. Satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Wa dan. Wa dan. Ittakhizu. Fi'l apa? Fi'l apa? Ittakhizu. Ittakhizu. Beza dia ain fi'l saja. Kalau ain fi'l pada fathah, dia akan tukar jadi fi'l madhi. Kalau ain fi'l pada kasrah, dia akan berubah jadi fi'l amar. Wattakhizu dan ambillah olehmu. Kalau wattakhazu dan telah mengambil oleh mereka. Ustaz Harif Ayub. Khabar Harif. Demo, insyaAllah kita ada di Cameron Highland saja nak rehat. Sihat lah, sihat dah Harif, Ustaz Harif. Baik, seterusnya saya sambung lagi. Wattakhizu min maqami Ibrahim, dan ambillah olehmu. Dalam terjemahan biasa kita terjemah jadikanlah olehmu, tapi ambillah olehmu. Jadi kalau terima mafhum, jadikanlah olehmu, ambilkan, ambillah olehmu, okey. Dan jadikanlah olehmu, jadikanlah tak ni. Ija'alu, tak boleh. Kita, saya suka lebih senang kepada terjemahkan asal. Dan ambillah olehmu. Fi'l amar, ya. Ittakhazu, telah mengambil oleh mereka. Ain fi'l bari fathah, ni ain fi'l bari kasrah. Dan ambillah olehmu mim maqami, daripada tempat berdiri, maqam. Maqam, tempat berdiri, bukan kubur. Maqam, tempat berdiri. Maqam, maqam Ibrahim, tempat berdiri Ibrahim. Min maqami Ibrahim, daripada tempat berdiri Ibrahim, musalla, akan tempat solat. Ini maf'ul bisa ini juga. Asalnya tak ada khabar. Asalnya okey, ini soalannya. Kenapa maf'ul bisa ini maqami mansub asalnya? Arbi min, min ni. Kalau istilah Arab kita gunakan, walaupun lafaz jar, tapi hukum dia nasab. Majrur lafzan mansub mahallan. Majrur lafzan mansub mahallan. Secara lafaz dia majrur, tapi secara hakikat sebenarnya dia adalah mansub. Kenapa dia nasab? Dia jadi maf'ulun bih kepada ittakhizu. Dan ambillah olehmu min maqami Ibrahim, daripada tempat berdiri Ibrahim, musalla, akan tempat solat. Ini maf'ul bih. Safra Abdul Jabbar, masya-Allah. Khabar Safra, sihat semua? Kesalah mengaju. Kamaria adalah kanan. Amar, ya betul. Ittakhizu fi'l amar. Ada fi'il dan ada fa'il. Ambillah olehmu, ambillah fi'il amar. Oleh kamu itu fa'il. Mana fa'il dia? Fa'il yang paling banyak mendominasi fa'il dalam jumlah fi'liyah adalah dhamir. Sama ada dhamir tersebut baris ataupun dhamir mustatir. Maqam, baru tahu maqam sebab berdiri. Masya Allah. Ha, itu cikgu Mahni, teacher. Maqam adalah tempat qiyam. Minggu dulu, saya belum belajar. Oh ya, kita belum belajar lagi cikgu. Sebab kita, minggu lepas saya ajar pada anak-anak di Tahfiz Batu Safwa. Saya dah ajar. Mereka dah teradvance daripada kita. Dah jauh advance daripada kita. Mereka dah belajar isim fa'al, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, isim...
Semua isim-isim mushtaq semua mereka dah belajar. Semua. Saya harap anak-anak di Baitul Safwah semua dah ada sedang ikuti program ini. Sebab saya kata mereka sudah layak ikuti program live saya. Sebab mereka dah selesai 30 juzuk. Mereka bukan selesai 30 juzuk. Sorof sulasi mujarad tu dapat disempurnakan. Tasribnya sekaligus. Dan insyaAllah dalam masa terdekat saya akan buat Dita 2. Dan pada Dita 2 ni, sahabat saya Ustaz Yahya Johor akan fokus pada ilmu sorof saja. Dia akan fokus ilmu sorof saja. Dan saya akan lanjutkan dari sudut penguasaan sistem. Sebagaimana yang saya tetapkan dalam sistem saya. Cuma ilmu sorof tu tambahan kepada program ini. Jadi insyaAllah anak-anak yang ada di TBS dah boleh ikuti program ini. Saya harap anak-anak yang ada di TBS boleh follow, boleh ikuti program ini. Okay? Dan boleh dapat faham apa yang kami bincangkan. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَهِيمِ Dan jadikanlah atau ambillah olehmu. Ambillah fi'il amr. Oleh kamu tu fa'il. Fa'il dalam domir baris muttasil. Mana domir dia? Kalau domir baris nampak. Itu nampak ada nama dia. Mana domir dia? Wahu nama dia. Apa nama wahu tersebut? Wahul jama'ah. Wahu jama'ah. Berhubung dengan soalan cikgu tu, makam tu tempat berdiri. Ha. Nak tahu tempat berdiri, macam mana kata nama tempat, pastikan ada huruf mim di awal kalimah dia. Dan mim tersebut baris fathah. Mim tersebut baris fathah. Makam, tempat berdiri. Mat'am, tempat makan. Mashrab, tempat minum. Masjid, tempat sujud. Mim baris fathah. Itu menunjukkan isim makan. Kata nama tempat. Dan isim tersebut, dia wujud, dia terbentuk kesan daripada fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Bila kita tahu fi'il mudhari' saja untuk bina isim fa'il, apa isim zaman dan isim makan, cukup hanya kita buang huruf mudhari', gantikan mim baris fathah. Dengan syarat fi'il 3 huruf saja. Ini pedoman saya beri tambahan sebelum kita masuk sampai nanti pelajaran dia. Pelajaran macam mana untuk bentuk kata isim makan. Saya bagi formula saja. Kalau anda tahu fi'il mudhari' maklum, berarti anda boleh buat isim makan dan isim zaman isim makan. Macam mana? Cukup buang huruf mudhari', ganti mim baris fathah. Buang huruf mudhari', ganti mim baris fathah. Jadilah isim makan. Dan ain fi'il dia tergantung. Ain fi'il dia hanya ada baris fathah dengan baris kasrah dia. Tidak ada baris dhammah. Kalau berbetulan baris fathah, jangan diubah ain fi'il dia. Kalau berbetulan baris dhammah, tukar baris fathah. Ain fi'il untuk isim zaman dan isim makan hanya dua saja. Sama ada baris fathah atau baris kasrah saja. Kalau dah baris kasrah, biarkan dia. Maka itulah namakan isim makan. Boleh kena isim, baris akhir mesti tanwin. Baris akhir mesti tanwin. Kalau tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, jangan ditanwinkan. Kalau dah ada alif lam, jangan ditan. Jangan ditan. Al-maqama. Al-maqamu. Okey. Harap penjelasan saya anda faham bagaimana untuk membina, membentuk isim zaman dan isim makan. Macam mana untuk terjemah? Tempat makan, masa makan. Okey, contoh dia pergi. Masjid, tempat sujud. Mat'am, tempat ta'am, tempat makan. Maqam, tempat qiyam, tempat berdiri. Mim baris fathah. Buang huruf mudhari', ganti mim baris fathah. Kalau ain fi'il dah baris kasrah, biarkan baris kasrah. Tetap itu. Kalau dah baris dhammah, buang baris dhammah, tukar kepada baris fathah saja. Kalau dah memang ain fi'il baris fathah, kekalkan dia. Jangan dipindah, jangan diubah. Saya harap anda faham. Baik. Seterusnya. Wattakhidhu min maqami Ibrahim dan ambillah olehmu min daripada huruf jar. Min daripada huruf jar. Azimah Abdullah, maaf ustaz pasal berundur. Falatafadhal majura. Silakan, silakan. Mungkin masing-masing ada kekangan, bah hari ni hari cuti, tak pergi nak pergi kenduri kahwin ke. Waalaikumsalam. Haji Hartini Ibrahim. Haji Hartini seorang yang saya dapati anda seorang yang gigih dan punya asal bahasa Arab. Walaupun baru lepas raya tu join kelas kita, tapi masya-Allah saya dapati anda faham apa perjalanan bahasa Arab. Tahniah. Mudah-mudahan ada nilai tambah untuk hari ini. Wattakhizu min maqami dan ambillah olehmu daripada tempat berdiri. Maqam. Ini isim. Betul atau tidak? Sebab ada huruf jar. Min. Maqam. Tapi kenapa dia tak ada alif lam? Kenapa dia tak ada alif lam? Adakah dia ma'rifah atau nakirah? Adakah dia ma'rifah atau nakirah?
Tolong beritahu. Tolong komen sekarang. Ma'rifah atau nakirah maqam? Yang membezakan isim itu ma'rifah atau nakirah? Alilam atau tak ada alilam? Mudaf, Masya Allah, teacher. Dia mudaf. Mana mudaf lain dia? Semua mudaf lain. Suara berlapis. Suara berlapis. Mudaf, Masya Allah, betul. Mudaf. Mana mudaf lain dia? Semua mudaf lain mesti bari bawah, betul. Mana mudaf lain dia? Ibrahima. Kenapa tak Ibrahimi? Kenapa tak Ibrahimi? Sebab kan mudhaf lain bari bawah kan? Ha, saya nak bagi tahu tanda jar ni ada dua. Sama ada dengan baris ataupun dengan huruf. Baris pun ada dua jenis baris. Yang secara umum baris, baris bawah, baris kasrah. Itu berlaku pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak munasalim. Ya, isim ma'rifah hajah hajmi. Betul isim ma'rifah. Sebab mudhaf ilaih dia isim ma'rifah. Ibrahim tu nama khas, isim ma'rifah. Walaupun dia tak ada alif lam, dia tetap nama nama khas. Okey. Ustaz Yahya is watching. Masya-Allah, Ustaz Yahya, khabar ustaz. Okey. Semua mudhaf ilaih majrur. Sama ada tanda jar di baris kasrah ataupun huruf. Ada sesetengah, ada setengah huruf isim mufrad dan jamak taksir. Jamak muannas ni tidak. Sesetengah, sebahagian daripada isim mufrad dan jamak taksir yang kita namakan isim ghairu munsharif. Isim yang tidak boleh menerima tanwin. Yang isim ini wal tanda jar dia baris fathah. Tanda jar baris fathah. Masabatan isim makan, ya, tapi amnan tu bukan. Amnan tu ataf kepada masabatan. Dia cuma disambung. Hazrin, soalan Hazrin, adakah dia isim makan? Ya, isim makan pada masabatan, tapi amnan bukan isim makan. Tapi oleh kerana dia ataf kepada isim makan, itu yang kita tambah tempat keamanan. Sebenarnya dia keamanan saja. Akan tempat berkumpul dan sebagai ke apa, sebagai keamanan. Dia atau ke tempat, jadi itu kita terjemah pun tempat keamanan. Padahal amnan bukan isim makan. Isim makan mesti ada mim baris fathah. Mamnu' minas sarf, ya, Hajah Hajbi. Ada berbagai istilah. Ada yang namakan mamnu' minas sarf. Ada ismul ladhi la yang sarif. Ada juga istilah isim menawan, ghairu menawan, yang tidak boleh ditanwin. Ada ghairu munsarif. Apa juga istilah, ada 3-4 istilah. Dia intinya sama. Isim yang tidak boleh menerima tanwin. Dan isim sebahagian ni, dia hanya berlaku pada sebahagian isim mufrad dan sebahagian jamak taksir saja. Jamak muannas salim tidak ada ghairu munsharif. Okey. Dan tanda jar di baris fathah. Antaranya nama orang atau nama tempat yang bukan Arab. Nama orang atau nama tempat yang bukan Arab. Dan ada beberapa ciri, insyaAllah saya akan kongsi dalam bentuk PDF. Saya akan share dalam grup nanti. Saya akan share dalam grup, grup harfiah. Siapa yang mahu masuk dalam grup harfiah, nanti akan saya masukkan nanti. Bagus, saya dapati perbincangan dalam grup harfiah, masyaAllah. Sangat baik perbincangannya. Sangat bermanfaat, sangat positif. Tidak membincangkan perkara-perkara yang luar daripada harfiah. Banyak bercerita tentang harfiah dan bahasa Arab. Dan apatah lagi dalam grup tersebut kita dah gabungkan sama dengan Ustaz Khairuddin. Masya Allah, saya dapati lebih mantap lagi. Dan insya Allah jam 10 nanti saya difahamkan Ustaz Khairuddin akan buat setiap hari program bahasa Arab. Bahasa Arab Al-Quran. Yang dipetik daripada hadis juga. Dan daripada situ dia bentukkan ayat-ayat perbincangan yang menarik, bagus, ilmiah. Kami ada, kita ada pelbagai sisi yang dapat kita bincangkan. Jadi siapa yang ada ke lapangan, sila jenguk-jenguklah page Ustaz Khairuddin Muhammad. Seterusnya, maqam Ibrahim, maqam mudhaf Ibrahima, mudhaf ilaihi. Jangan Ibrahimi, sedih kalau letak Ibrahimi. Masalah dalam ilmu nahwu nanti kalau letak Ibrahimi. Dalam penulisan
Dia tak ada harakat. Kita sini kena sebut dalam. Kalau baca kitab Arab tak berbaris. Antara ciri isim ghairu munsharif adalah enam isim alam yang bukan Arab. Jadi Ibrahim bukan Arab, Ismail, Ishaq, Yaqub, semua nama-nama Nabi bukan Arab. Ada setengah je macam Noh, ya ada. Noh je. Dan ada beberapa ciri yang lain. Kebanyakan nama-nama Nabi semuanya ghairu munsharif. Ada setengah saja tidak. Nama tempat li Adama, li bagi Adama majrur. Dah sampai hospital, masya-Allah. Sila kami, Syafakilah. Siapa yang tak sihat Umi? Mudah-mudahan semuanya sihat. Syafakilah ataupun la ba'sa tahurun insya-Allah. Yang susah hati itu adalah proses penghapusan dosa semua. Saya teruskan lagi. Maqam isim makan, betul. Min maqami musalla, akan tempat solat. Ini juga tempat solat. Maqami musalla. Isim makan juga. Eh, kenapa Ustaz kata isim makan baris fathah? Ini baris dhammah. Untuk fi'il 4 huruf ke atas. 5 huruf dan 6 huruf. Isim makan isim zaman dia mim baris dhammah. Ha. Insya-Allah kita akan belajarkan dia. Sampai masa nanti insya-Allah kita akan selesaikan satu persatu. Sekarang ni baru i'rab. Nanti saya akan masuk bilik sharaf semula. Selesai bab rafa' nasab ni, saya akan masuk bilik sharaf semula. Okey. Seterusnya, wa ahidna, wa dan ahidna telah menjanjikan oleh kami, jumlah baru, jumlah fi'liyah, dan telah menjanjikan oleh kami fi'il dan fa'il ila Ibrahima. Begitu, ghairu munsharif lagi. Kepada Ibrahima, nampak? Ila huruf jar, Ibrahima, ghairu munsharif. Wa huruf ataf, Ismaila, majrur dengan fathah zahirah. Ha, kalau dhammah, dhammah zahirah atau dhammah muqaddarah. Kalau fathah, fathah zahirah. Tanda jar dia. Okay. Fathah zahirah. Ada juga fathah muqaddarah. Kalau dengan harakat, kita akan pastikan zahirah atau muqaddarah. Okay. Kalau muqaddarah, dia khusus pada isim maksud dan isim mangkus sahaja. Kalau muqaddarah, khusus pada isim maksud dan isim mangkus sahaja. Kalau zahirah, isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Dhammah zahirah, fathah zahirah adalah dengan untuk nasab. Untuk jar, kasrah zahirah. Okay. Baik. Wa Ismail, ini untuk jar, bukan nasab eh. Untuk jar. Tanda jar baris fathah. Jadi jangan sangka jar semua baris kasrah, tak. Ada sebahagian isim mufrad dan sebahagian jamak taksir yang kita namakan isim ghairu munsharif atau mamnu minas sarf. Ataupun ismul ladhi la yansarif. Ataupun ghairu munawwan. Ada empat istilah yang setakat ini saya jumpa. Anda boleh pilih salah satu istilah yang anda berkenan. Tapi saya lebih suka dalam satu, bila saya mengajar, saya gunakan satu istilah. Ghairu munsarif, cukup satu. Dulu saya gunakan ismul ladhi la yansarif, panjang sangat. Ghairu munsarif atau mamnu minas sarf. Mamnu minas sarf pun antara yang popular juga. Tapi saya daripada dulu saya suka, dah terbiasa ghairu munsarif. Jadi saya lazimkanlah. Okey. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira, bahawa tahira fil amar. Tahira fil amar. Bersihkanlah oleh engkau berdua. Tahira, sucikanlah oleh engkau berdua. Fil amar. Wazan yang wazan 4 huruf. Fi'il empat huruf, wazan yang kedua. Wazan fa'ala yufa'ilu. Tahara yutahhiru. Tahara yutahhiru. Bersihkanlah oleh engkau berdua. Fi'il dan fa, fa'il. Fi'il dan fa, fa'il. Fa'il dia, domir. Fa'il dia, domir. Tolong beritahu saya, mana domir dia, nampak atau tak nampak? Dan kalau nampak, apa domir dia? Kalau tak nampak, domir mustatir. Ujuban kejawazan. Tolong komen. Ada 60 penonton. Saya dapati stabil. Masing-masing menanti-nanti. Tolong komen. Mana fa'il dia? Mana fa'il bagi fi'il amar ni?
Nampak ke tak nampak? Baris ke? Mustatir. Kalau nampak mana dia tuan-tuan dia? Dan kalau nampak dia, mana dia bukan dan apa nama dia? Mohon komen 10 saat dari sekarang. Nampak anak-anak saya pun seronok main di halaman. Belanja sikit gambar pagi ni. Oh, nak bujang saya. Saya. Alif Tasnia, Masya Allah, Syarina. Domir mustatir rujuban. Kak Tun, macam mustatir. Saya. Ya. Ubatnya. Masya Allah. Okey. Domain baris mustatir bukan. Domain mustatir hanya domain anta, ana, nahnu kalau fi'il mudhari'. Domain mustatir untuk anta, ana, nahnu. Untuk fi'il mudhari', fi'il amar, domain anta saja. Mustatir rujuban. Kalau jawazan huwa dengan hiya. Domain baris muttasil alif tasnia. Betul Haji Hajibi. Alif tasnia. Hartini Ibrahim, betul. Domain baris, alif tasnia. Prop. Mustatir bukan prop. Rosita, domain baris, alif tasnia. Tahiro. Itu panjang dua harkat. Teacher Mahni, mustatir jawazan. Bukan teacher. Domain mustatir jawazan, dia lelaki atau dia perempuan saja. Okey. Alif fa'il. Ya, yeah, betul. Ada juga alif fa'il. Alif tasnya. Kamariah dolah kanan. Mustatir. Bukan. Mustatir. Domir huwa atau domir hiya. Domir mustatir jawatan. Anta ujuban. Anta nan ana nahnu. Untuk fi'il mudhari'. Anta ana nahnu. Tiga. Dan fi'il amar satu. Anta saja. Itu saja yang domir mustatir. Yang lain semua domir baris. Kalau domir baris ada dua. Abu Aaron. Ya. Sedang bercuti Abu Aaron. Macam mana di IGN, mudah-mudahan sihat. Sahabat saya Abu Aaron antara sukarelawan yang bergerak cergas, yang bekerja keras sepanjang PKP, menyampaikan sumbangan kepada insan yang memerlukan, keluarga yang memerlukan seluruh Kuantan dan seluruh Pahang. Abu Aaron. Beliau keluar pagi, balik malam, keluar pagi, balik malam. Hanya seronok dengan berbuat kebajikan, seronok dengan berbuat kebaikan. InsyaAllah, syafakallah. Semoga anda sihat. Allah berikan kesihatan kepada. Tolong doakan sahabat saya. Masalah rhythm, masalah jantung ada problem sikit. Elektrik statik yang ada dalam jantung dia tak stabil. Tolong doa untuk sahabat saya supaya dia berterus-terus boleh terus lagi berkhidmat, terus lagi berbuat kebaikan kepada kaum muslimin. Bab khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang beri manfaat kepada manusia yang lain. Jadi mohon doa untuk sahabat saya Abu Aaron. Ada 56 yang sedang menonton ni. Untuk fi'il amar, domain mustatir hanya ujuban, anta saja. Ya, domain mustatir ujuban. Fa'il Ibrahim wa Ismail. Teacher, fa'il dia berdua. Ibrahim tadi, jamak majrur. Ya, dia alif tasnia itu merujuk kepada Ibrahim dan Ismail. Betul, teacher. Tapi yang dalam ittahira tadi, fa'il dia mana? Adalah alif tasnia. Alif tasnia itu merujuk kepada Ibrahim wa Ismail. Litta'ifin. Bersihkanlah oleh engkau berdua. Siapa engkau berdua tadi? Ibrahim dan Ismail. Alaihissalam. Alaihimassalam. Baitiya,
akan maf'ul bih, akan rumahku. Asalnya baita, akan rumah. Tapi dia berubah pada kasrah. Ta tu sepatutnya pada fathah. Nah, dia cara Arab dia. Baita maf'ul bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya mutakallim. Itu cara Arab. InsyaAllah nanti kita akan belajar Arab. Macam mana nak meng-Arab bagi setiap kalimah. Maksudnya, maf'ulun baita itu adalah maf'ulun bih. Hukum maf'ulun bih mansub. Dan tanda mansub adalah fathah. Tapi fathah itu tak nampak. Bukan zahir. Fathah muqaddarah. Fathah yang kita kadarkan. Ala atas apa? Ala ma qabla. Atas apa yang sebelum ya mutakallim. Bila ada bersambung dengan ya mutakallim, semua huruf-huruf tersebut yang terakhir tu terpaksa dibariskan kasrah. Kerana nak meraihkan, nak mensesuaikan dengan ya mutakallim. Tapi hakikat dia tetap fathah. Kenapa? Sebab dia maf'ulun bih. Wattah antahira baitiya, dan bersihkanlah oleh engkau berdua akan rumahku, mudah-mudah lagi, litta'ifin, bagi orang-orang yang tawaf. Litta'ifina, asalnya ta'ifuna. Kenapa jadi ta'ifina? Gara-gara huruf jar. Apa tanda jar dia? Tanda jar baris kasrah. Kalau isim mufrad, kalau jamak taksir, kalau jamak muannas salim. Tapi kalau isim musanna atau jamak muzakkar salim dengan huruf ya. Ya itu adalah pengganti kepada baris kasrah. Litta'ifina, bagi orang-orang yang bertawaf. Wal'akifina, dan orang-orang yang duduk tetap. Orang-orang yang beriktikaf. Akifina, orang yang beriktikaf. Waw huruf ataf, dia menyambungkan antara ta'ifin dan al-akifin. Dan orang-orang yang duduk tetap. Warruka'i sujud, dan ruka'i, dan orang-orang yang rukuk, orang-orang yang sujud. Ar-ruka'i sujud ni murakab atau tausif. Rukuk dan sujud adalah sifat dalam solat. Ruka'i sujud cuma cara solat zaman Nabi Allah Ibrahim AS, tak sama dengan solat waktu kita. Berarti Allah gunakan istilah ar-ruka'i sujud, bukan was-salah. Allahu a'lam. Tapi itulah, ruka'i sujud digabungkan. Sama-sama alif lam, sama-sama arifah, dan sama-sama kasrah. Ini bukan mudhaf lagi, bukan murakab idhafi, tapi murakab tausifi. Murakab tausifi. Dalam rukuk ada sujud. Kesemua itu adalah keseluruhan terjemahan bagi ayat yang ke 125. 125. Dan saya ulang sekali lagi, auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ingatlah ketika telah menjadikan oleh kami akan rumah itu akan tempat berkumpul bagi manusia dan keamanan. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan ambillah olehmu akan daripada tempat berdiri Ibrahim akan tempat solat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan telah menjanjikan oleh kami kepada Ibrahim dan Ismail, antahira, bahawa bersihkanlah oleh engkau berdua baitia, akan rumahku, litta'ifin, bagi orang-orang yang bertawaf, wal akifin, dan orang-orang yang duduk tetap, war ruk'i sujud, dan orang-orang yang rukuk, orang-orang yang sujud. Ayat terakhir. Sebelum tu saya minta komen semua. Adakah apa yang saya bincangkan terlalu laju? Terlalu cepat? Anda faham apa yang saya bincangkan? Dan saya cuba juga ulang-ulangkan lagi pelajaran-pelajaran yang lepas supaya tidak anda tak rasa terlupa, tertinggal jauh apa yang saya telah bincangkan. Saya harap Semuanya terang kembali. Dah lama, dah 2 minggu kita tak bersiaran. Mohon komen, okey semua? Saya harap okey, kan? Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Okey, faham. Boleh kekalkan momentum ini, insyaAllah. Terima kasih. Saya teruskan lagi. Ayat yang ke-26. Wa iz, dan ingatlah ketika. Iz biasa.
di bila awal ayat, jangan lupa tambah ingatlah. Ada fi'il mahzuf, ada fi'il yang tersembunyi. Uzkur, ingatlah. Okey Ustaz, alhamdulillah. Rob, okey. Ustaz insya-Allah faham. Alhamdulillah. Faham. Saya harap kelas memang kita saya tak dapat interaktif dengan anda secara apa secara terang-terangan, saya tak dapat. Tapi harapan saya satu hari nanti saya dapat bertemu dengan anda semua. Kalau saya ada di KL, saya harap dapat kita buat satu program, memang saya bincangkan. Kalau ada tanya-tanya terus terang. Berbeza kalau saya dapat kelas macam saya buat program di Melaka dulu. Ada salah seorang mudir bagi TBS, pelajar Tahfiz Batu Safa, Puan Shikin. Selama belajar dengan live, tak nampak dia hanya nak terjemah dua ayat, dia rasa sengsara saja. Dua ayat saja latihan. Tapi Masya Allah, selepas program satu minggu, satu muka tu macam biasa. Dua ayat saja. Rasa macam tak ada cabaran langsung dua ayat. Itu kesan dia belajar secara live, secara terang-terangan dan talaki. Maksud saya, belajar secara terlaki. Ada drilling. Drilling tu penting bagi saya. Saya dapat tekan anda. Saya dapat pastikan memang anda betul-betul faham. Bukan anda meniru. Bukan anda rujuk pada nota apa-apa. Memang anda faham. Bayangkan satu minggu yang kami lalui tadi memberi kesan yang sangat luar biasa. Pada pelajar-pelajar yang belajar. Pada semua yang terlibat. InsyaAllah. Jadi harapan saya, anda kata saya berada di Kota Baru contohnya, atau di Terengganu, atau di Perlis, atau di Penang, juga kalau di Kuala Lumpur, ada ruang untuk kita bertemu, untuk kita buat satu gathering, untuk satu pertemuan. Tak perlu ramai, mungkin 10 orang, 20 orang, okey cukup, dah cukup bagi saya untuk saya buat satu program. Ada proses merawat anda, meletakkan anda pada sasaran, pada landasan yang betul. InsyaAllah, teacher, buat untuk cuti sekolah. InsyaAllah, insyaAllah, saya cuba. Kalau waktu saya tidak ada bertembung dengan program lain, kalau memang betul ada bahagian, insyaAllah kita buat. Saya sentiasa berlapang dada. InsyaAllah, saya akan usahakan dan keluarga saya sangat faham dengan tugasan saya. Mereka saling support pada saya. Sebab itu saya tanda terima kasih kepada saya pada mereka. Saya raikan mereka, bawa mereka kemari. Walaupun letih ke apa, itu soal lain. Saya boleh tidur di mana-mana. Saya soal tidur bukan susah bagi saya. Bagaimana Ustaz saya pesan, untuk nikmat dalam hidup, kita kena ada empat sedap. Kalau kita tak ada empat sedap ni, kita tak nikmat. Pertama, makan sedap. Kedua, tidur sedap. Jadi tidur ni bukan mesti-mesti kita tidur. Kena ada dalam tilam empuk yang menesedap dengan cuaca yang dalam. Tak. Kalau nak tidur ni, kawan saya pernah tidur dalam air. Berdiri pun tidur. Sambil berlari pun tidur. Tentera. Dia kena dalam rekrut. Macam mana dia cerita. Ustaz, saya sama berlari. Ustaz boleh tidur, Ustaz. Mengantuk. Sebab apa? Bila dah mengantuk, tidur mana-mana boleh tidur. Bila orang berlari patut jalan bengkok, dia tegak dia. Dia tak sadar dia tidur. Bila kena dah dapat tangkap daripada apa jurulatih, dia kena denda masuk dalam kolam, berendam dalam kolam. Dalam kolam pun dia tidur juga. Bila badan letih, kerja penat, kerja letih, tidur mana-mana kita boleh. Letak mana kita boleh tidur. Itu nikmatnya. Biar kerja sedap, tidur sedap. Dua. Sedap yang ketiga, makan sedap. Makan sedap. Makan jangan fikir kita orang nak perlukan kambing, golek ke, makan sedap. Tak. Saya dapat rasakan, bila kita dah badan dah penat, kerja seronok. Seronok dengan kerja, badan penat. Makan, perut dah lapar, makan sedap je. Bagi apa makan kita sedap? Tak ada cerewet yang makan. Ini tak boleh, saya tak boleh makan tu. Tak. Kita makan lidah kita, lidah semua. Boleh masuk belaka. Bagi budu, balon. Bagi apa kita makan semua? InsyaAllah, tak boleh banyak, sikit kita makan. Dah lapar boleh makan. Kami dah duduk madrasah. Kami duduk di mahat. Kami tahu makan. Makan apa makan? Oh, kawan saya Ustaz Arif pun tahu. Oh, budak Johor makan. Makan budu. Kanlah orang Kelantan. Orang Kelantan makan budu buat cecah-cecah. Ini makan buat kuah kami. Jadi, kerja sedap. Makan sedap. Tidur sedap. Kalau kerja dah sedap,
tak kira lah. Kita tak kira apa. Panas terik ya. Busuk ke mana. Kita enjoy. Kita seronok dengan kerja kita. Itulah punya kerja sedap. Tak semestinya kerja kita hebat. Kita ada driver. Kita ada office besar. Kita ada pengawal peribadi. Tapi kalau kita tak seronok, tak enjoy, biar apa juga, tak sedap. Kerja kita tak seronok. Kerja sendiri sedap. Walaupun kita tukang kebun, walaupun apa juga kita kerja, hina di sisi orang, tapi kita bahagia di sisi Allah. Kita seronok. Ha, Kak Mahani, Kak Marani, ya, sejuk ya, macam live kat negara, sejuk. Ha, macam live. Ha. Terima kasih. Jadi, bapa sedap lah. Kerja sedap, makan sedap, tidur sedap. Dan satu lagi, kesihatan kena jaga. Kesihatan kena jaga. Buang air juga. Buang air besar mesti sedap. Kalau buang air besar kita ada masalah, kerja sedap jadi tak sedap. Maaf cakap, kalau ada buasir, macam kalau ada buasir, pul apa pun takut nak makan. Takut nanti buaya nanti sakit. Takut. Kalau ada buasir, pul apa pun takut nak makan. Mata mengantuk pun nak tidur pun sakit. Ni yang sakit, dah sakit. Ada sahabat saya ni, cerita dia, cerita kawan dia, terpaksa tidur atas tilam getah. Susahnya. Jaga kesihatan. Doakan kesihatan saya. Semoga Allah berikan kesihatan yang baik. Boleh saya dapat banyak lagi. Berkhidmat. Dapat lagi. Menyumbangkan sesuatu pada seluruh kaum muslimin. Amin. Pada yang terdekat saya. Dan seluruh. Semua yang memerlukan. Kerja sedap. Makan sedap. Tidur sedap. Buang air sedap. InsyaAllah. Kalau sedap ni, semua kerja kan seronok buat kerja. Seronok dengan kerja semua dia. Hasil. Kerja sedap, makan sedap, tidur sedap, kesihatan baik. Belajar pun akan jadi sedap. Betul. Belajar ni kerja kita. Mengajar ni kerja saya. Mengajar, seronok. Kalau mengajar seronok, kita tak mesti duduk macam ni pun bersila. Okey, tak apa. Berdiri tak mesti pakai kemas dengan ada tali. Tak mesti. Di mana juga kita boleh mengajar. Alhamdulillah. Dan ada orang nak mendengar saya. Saya tak perlu ramai. Dan saya, sejarah hidup saya inilah yang paling ramai yang belajar dengan saya. Sampai mencecah ribu. Sejarah saya mengajar paling ramai pun 20-30 orang. Itu mula-mula. Setelah beberapa bulan, dia menyusut. Tapi taklah sampai tutup kelas. Yang 20 tahun punya kelas masih ada lagi. Tapi taklah ramai. Tapi tak sampai tutup. Dua orang, tiga orang tu biasa. Jadi, tahniah kepada anda semua yang minat belajar dan ingin meneruskan pelajaran ini. Kamaria Dolah Kanan. Ustaz, kalau nak KL saya, cadangkan buat di masjid. Menara Dewan Besar, luas. Manjalara, Dewan Besar, luas. Pernah. Ya ke? Masjid Manjalara dekat dengan Kepong kan? Oh, saya biasa di Kepong. Saya kadang-kadang saya biasa di Masjid Surau Hidayah. Itu kerana saya masa sepanjang 2 tahun saya berulang-alik, saya belajar di Yayasan Taklim. Saya tidur di Surau Hidayah. Itulah tempat saya berehat, melepaskan penat lelah. Dekat Masjid Manjalara, ya betul. InsyaAllah tak apa. Saya ni untuk nak agonize, saya bukan orang KL. Tapi kalau ada kata saya nak ke KL, saya akan beritahu nanti. Dan kita akan buat, saya akan maklumkan dalam grup. Kalau perlu, kalau ramai bolehlah buat dewan. Kalau tak ramai tak perlulah. Kita perlukan ada dalam satu homestay sikit. Ada dewan kecil pun cukup. Tak perlu ramai. Nikmat makan, tidur, kerja, buat air. Salam. Amin. Betul. Sumurni Syarif. Puan Sumurni saya tak pernah jumpa. Allahu Akbar, buat ingat. Nak tinggalkan buku. Puan Sumurni adalah anak kepada Allahyarham Haji Syarif Sukar. Guru saya.
ketika umur saya 19 tahun dulu. Ya, kami dalam betul. Baik, saya teruskan lagi perbincangan kita. Saya nak tamatkan. Ada beberapa ayat lagi yang kita belum, ayat yang terakhir kita ni. Baik, kita tutup cerita sedap. Kerja sedap, makan sedap, tidur sedap, buang air sedap. Maknanya kesihatan kita. Bila kesihatan kita baik, semua kerja-kerja kita akan jadi seronok. Tapi kalau kesihatan kita tak kita jaga, kerja yang sedap juga akan jadi tak seronok. Dan seterusnya, kita sambung ayat terjemahan ayat yang ke-26. Wa iz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika telah berkata oleh Ibrahim, qala telah berkata oleh ia. Ada domain mustatir jawazan. Bila ada fi'il madi atau fi'il mudhari' yang dalam dia ada domain mustatir jawazan, biasa diakhiri dengan fa'il zahir. Mana fa'ilnya? Fa'il zahir wujud bila ada diawali oleh fi'il madi atau fi'il mudhari' maklum sahaja. Untuk mengesan fa'il zahir, pastikan diawali oleh fi'il madi atau fi'il mudhari' maklum, dan fi'il tersebut di dalamnya ada domain mustatir jawazan. Apa domain mustatir jawazan? Domain huwa ataupun domain hiya sahaja. Domain huwa atau domain hiya. Macam contoh ini, qala telah berkata oleh ia, atau qala telah berkata oleh ia manas. Ini saja. Bila ada fi'il yang punya domain mustatir jawazan, biasa akan diiringi dengan fa'il zahir. Ibrahim itu adalah fa'il dia. Ibrahim itu adalah fa'il dia. Ibrahim itu adalah fa'il dia. Fa'il zahir. Apa tanda dia? Semua fa'il hukum dia rafa'. Semua fa'il mislah rafa'. Semua fa'il mislah rafa'. Antara tanda rafa' pada dhamma. Semua fa'il adalah marfu'. Tanda marfu' dia adalah dhamma. Ya. Semua fa'il masuk. Baitu Ibrahimu. Ha. Bila pada dhamma kita perhatikan. Adakah dia fa'il? Atau dia naibu fa'il? Atau mubtada atau khabar. Nanti insyaAllah kita akan belajar isim. Kita dah belajar isim. Kana juga marfu'. Khabar inna juga marfu'. Itu semua adalah isim-isim yang marfu'. Semua adalah isim-isim yang marfu'. Fa'il, naibu fa'il kalau jumlah fa'ilnya. Kalau jumlah isimnya, mubtada marfu'. Khabar mesti marfu'. Isim kana marfu'. Khabar inna marfu'. Semua adalah marfu'. Okay? Apa tanda marfu' pada dhamma? Isim apa yang boleh pada dhamma zahirah? Sama ada isim mufrad ataupun jamak taksir atau jamak muannats salim. Itu kalau dhamma zahirah. Kalau dhamma muqaddarah, dhamma muqaddarah berlaku pada sebahagian isim mufrad dan jamak taksir saja. Itu isim maksud dan isim mangkus. Isim maksud, isim mangkus tak ada jamak muannats salim. Dia hanya ada isim mufrad dan jamak taksir saja. Ibrahimu oleh Ibrahim fa'il. Apa yang Ibrahim ucapkan alaihissalam? Rabbi, wahai Tuhanku. Ini makulul qaul Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Satu jumlah. Jumlah mula dengan jumlah nida. Rabbi, wahai Tuhanku. Jumlah nida. Bila ada jumlah nida, ada jumlah jawab nida. Jawab nida dia, jumlah jawab nida, jumlah fi'liyah. Ij'al hadha baladan aminan. Satu jumlah fi'liyah. Jadikanlah fi'il amar oleh engkau fa'il. Fi'il dan fa'il. Itu minima. Dia lengkap dalam satu jumlah. Mana fa'il dia? Fa'il bentuk domir mustatir. Wujuban. Di dalam dia ada domir mustatir. Wujuban. Jadikanlah fa'il amar oleh engkau fa'il. Hadha. Ini maf'ul lebih. Akan ini. Akan ini. Maf'ul lebih. Baladan. Negeri. Maf'ul lebih sani. Aminan. Yang aman. Ini sifat. Aminan. Sifat bagi baladan, negeri yang aman. Akan ini negeri yang aman. Ini badal ni. Kemah tulisan ni badal. Saya akan semak semula. Saya pastikan adakah ini mahu tulisan ni. Siap. Al-Baqarah ayat yang ke 1, 2. Baladan mahu tulisan ni. Ya, maful bisani. Maful bisani. Mana cara terima?
Ij'al, dia bukan murakab isyari. Kalau murakab isyari dengan ada isim yang ada alif lam. Ni maf'ul bithani. Kenapa saya kata maf'ul bithani? Sebab ada fi'il ja'ala. Ij'al, jadikanlah oleh engkau akan ini, akan negeri yang aman. Ha. Bala dan aminan itu satu murakab. Bala dan aminan itu satu murakab. Murakab isyari. Ataupun murakab isyari. Murakab tausifi. Sifat mausuf. Murakab tausifi. Sifat mausuf. Mana sifat dia? Aminan. Aminan itu sifat. Mausuf dia? Baladan. Baladan itu kita panggil mausuf. Apa itu mausuf? Isim mausuf adalah isim yang yang diberikan sifat. Isim yang diberikan sifat aminan. Okay. Aminan. Fusab satu jumlah fi'liyah. Seluruh jumlah fi'liyah ij'al hadza baladan aminan ini, jumlah fi'liyah ini menjadi jumlah jawab nida. Apa itu jumlah jawab nida? Jumlah isi seruan. Isi seruan. Bila ada kata seru mesti ada isi seruan. Warzu waw huruf ataf. Dia menyambung antara ij'al dengan urzu. Jumlah fi'liyah yang bermula dengan fi'il amar dengan diatafkan jumlah fi'liyah dengan fi'il amar juga. Dan jadikanlah oleh engkau akan ini, akan negeri yang aman. Warzuk dan rezekikanlah oleh engkau. Fi'il amar lagi. Ahlahu, akan penghuninya, akan penduduknya. Minas samarat, daripada beberapa buah-buahan. Man, akan orang yang. Maaf lebih sah ni. Akan orang yang. Maaf lebih. Isi mausul. Tak sempurna isim mausul tanpa silah mausul. Maknanya amana minhum billah wa bil yaumil akhir. Amana minhum billah wa bil yaumil akhir. Amana fi'il madi dan fa'il telah beriman oleh ia. Telah beriman oleh ia. Fi'il dan fa'il. Ia di sini merujuk kepada mana orang yang tadi. Telah beriman oleh ia. Fa'il dia domir mustatir jawazan. Minhum daripada kalangan mereka. Mereka merujuk pada penghuninya, penduduknya. Murakab jari. Billah dengan Allah. Murakab jari. Wal yaumi dan hari. Ataf. Dan hari. Ataf. Baladan. Kenapa baris atas susas? Baladan kenapa baris atas susas? Mana? Sorry saya tak baca tadi. Teacher Mahani. Mana tadi? Baladan aminan. Oh, kenapa berada atas? Oh, okey, baik. Baladan, dia nama maf'ulun bihsani. Teacher Mahani. Maf'ulun bih kedua. Biasa kalau fi'al ja'ala, fi'al ja'ala kita perhatikan. Banyak kita jumpa dalam Quran, dia ada dua maf'ul. Maf'ul bih pertama dan maf'ul bih kedua. Sebagaimana tadi kita jumpa, ja'alna baitan al-baita masabatan. Al-baita masabatan. Ini hadza ni mubtada baladun, asalnya baladun khabar. Ini adalah negeri yang aman. Asalnya mubtada khabar tu. Asalnya jumlah ismiah. Hadza baladun aminun, asalnya ini adalah negeri yang aman. Itu asalnya. Asalnya jumlah ismiah. Masuk ij'al saja, masuk fi'il amar. Ij'al fi'il dan fa'il ni, maka mubtada khabar ni berubah jadi maf'ul bih. Mubtada jadi maf'ul bih dan khabar jadi maf'ul bih sani. Jadikanlah oleh engkau akan ini, akan negeri yang aman. Negeri yang aman tu kita rangkumkan sekali. Kita gandingkan sekali. Bukan negeri yang kita putuskan. Kalau mudhaf ilaihi dia menunjukkan kata nama yang menunjukkan kepunyaan. Tapi kalau murakab tausifi menunjukkan sifat. Negeri yang aman, sifat dia. Sifat aman negeri tersebut. Yang aman sentosa. Warzuk ahlahu, dan rezekikan oleh engkau akan penghuninya. Minas samarat, daripada beberapa buah-buahan. Man, akan orang yang amana minhum billah wal yaumil akhir, telah beriman oleh ia dengan Allah dan hari kemudian. Wal yaumil akhir, dan hari yang kemudian. Hari yang kemudian, murakab tausifi. Sama-sama alif lam dan sama-sama jar. Qala, telah berkata oleh ia. Wa man kafara, dia di sini merujuk pada Allah. Wa man kafara, dan barang siapa telah kufur oleh ia, telah ingkar oleh ia,
fa umatti'uhu, maka man ada tu syarti. Ingat ada tu syarti, dia ada jumlah syarat dan jumlah jawab syarat. Jumlah syarat dan jumlah jawab syarat. Mana jumlah syarat dia? Kafara, jumlah fi'liyah. Jawab syarat dia umatti'uhu qalilan, jumlah jawab syarat. Oleh kerana jumlah syarat berbeza, jumlah fi'liyah bermula dengan fi'il madhi dengan fi'il madhi, dan jumlah jawab syarat jumlah fi'liyah juga tapi fi'il mudhari', maka dia in between tu diletakkan fa rabitah, fa pengikat, ada fa rabitah. Kalau sama-sama fi'il madhi, dia tak perlu ada fa rabitah. Ada penggunaan fa rabitah bagi jumlah syarat dan jumlah jawab syarat. Masa bila perlunya jumlah syarat dan jawab syarat? Bila ada adatu syarti. Antara adatu syarti ada man, barang siapa. Man barang siapa ni kita namakan adatu syarti. Dan kumpulan adatu syarti ada dua. Satu jumlah kumpulan pertama yang kita namakan yang bekerja dan menjazamkan dua fi'il mudhari', dan jumlah kumpulan kedua yang tak bekerja, yang tidak merubah kedua-dua fi'il mudhari', jumlah syarat dan jawab syarat. Man kafara, barang siapa telah ingkar oleh ia, fa umatti'uhu qalilan, maka aku beri kesenangan akan dia. Umatti'uhu fi'il mudhari', fi'il empat huruf. Aku beri kesenangan akan dia, qalilan, sedikit. Akan sedikit, maaf lebih. Summa, kemudian attarru, aku paksa. Attarru, aku paksa fi'il mudhari'. Summa huruf ataf, menyambungkan antara umatti'uhu summa attarru, kemudian aku paksa hu akan dia, ila azabin nar, kepada siksa neraka. Kepada siksa neraka, ila azabin nar, wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk. Bi'sa fi'il zam, bi'sa fi'il zam. Al-masir, tempat kembali. Al-masir, tempat kembali. Jam sudah menunjukkan 8.56. Ada berapa minit lagi untuk kita berpisah. Saya laju nampak, nak ujung nak laju je. Ada apa-apa yang saya kira penerangan saya kurang jelas, mohon share, mohon tolong komen. Kalau perlu, saya terangkan kali kedua. Kalau dah jelas, rasanya saya ingin juga nak tengok kali pertama, orang pertama siapa yang nak saya semak terjemahannya. Kita buat VC, video conference. Kepada siapa yang nak buat video conference? Siapa? Ya, siapa nak video conference? Saya nak cuba menjadi ke tidak video conference kali ini. Kod ada yang nak cuba? Dah ada 56 yang menonton sekarang ni. Kita boleh terjemah ayat 25, 26. Dua ayat cukup. Siapa nak mencuba? Silakan. 55 menonton. Siapa nak cuba? Silakan. Ayah nak meja pelayan yang besar itu. Apa? Ambil lah. Kak Fida ada. Kak Fida is watching. Tak perasan ada kelas hari ni. Oh, Kak Sofia. Semalam saya dah bagi. Malam tadi saya bagi apa? Jelas dan teruskan Ustaz. Baik. Badan kenapa beres? Okey. Fa rabitah. Apa nama fa rabitah? Fa pengikat. Rabit, yang mengikat. Yang mengikat antara dua jumlah. Jumlah syarat dan jumlah jawab syarat. Fa tu jadi pengikat. Ha, untuk wujudnya fa rabitah tu, bukan semua tempat boleh ada fa rabitah. Kewujudan dia bila berbeza jumlah syarat dengan jumlah jawab syarat, berbeza dia. Punya ragak, dia punya jenis fi'il. Jumlah dia. Kalau jumlah syarat, jumlah fi'liyah. Jumlah jawab syarat, jumlah ismiyah. Kena ada fa. Ha. Kalau sama-sama fi'il madhi, ya, tak perlu ada fa rabitah. Itu pun kadang-kadang ada juga. Kalau jawab syarat ada fi'il madhi sebab ada qad, kena ada fa rabitah. Kalau ada nafi, kena ada. Begitu juga fi'il mudhari'. Kalau sama-sama mudhari', tak perlu ada fa rabitah. Tapi kadang-kadang ada sama-sama mudhari', tapi ada fa rabitah. Tapi kalau ada huruf nafi di awal dia, ada sin ke ada sofa di awal fi'il mudhari' sebut, kena ada fa rabitah juga. Jadi fa rabitah ni mendominasi, kerap juga ada. Dia tak ada tu kadang ada hal-hal tertentu saja. Tapi secara umum, kalau sama-sama madi, sama-sama mutarek, dia tak perlu ada farabitah. Itu secara umum. So, ada siapa yang nak cuba? Saya bagi peluang. Siapa nak cuba? Tolong komen. Siapa nak terjemah? Dua ayat saja.
Setiap kali mulai, kalau boleh, kalau menjadi hari ini, ini percubaan. Kalau menjadi, kita buat live, boleh buat VC. Untuk akan datang, saya dah tahu cara dia. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu cara macam mana nak buat VC ni. Saya kali tak pernah ni. Kalau buat pakai profil biasa yang harfiah Ustaz Muzakir, tak boleh nak buat VC. Saya tak pandai. Katanya gunakan page boleh buat VC. Tapi tak pernah buat pun, belum cuba pun. Sekarang kita nak cuba. Ke saya nak pilih? Kak Fida is watching. Kak Sofia bissalam. Waalaikumsalam. Abang Zaidan, jelas dan teruskan. Okey. Okey, siapa tu? Mohon siapa? Ada berapa minit? Saya nak tutup. Kalau tak ada, pada jam 9 ni. Anak-anak saya belum sarapan lagi. Bawa pergi sarapan. Ada tak? Tolong. Siapa nak suruh? Isteri saya kata Syarina. Syana, mana Syana ni? Orang yang saya tak pernah dengar terjemah ni. Yang jauh-jauh, yang di KL, yang di Kelantan, yang di Penang, yang saya belum pernah dengar ni. Kalau orang Kuantan, saya dah biasa dengar. Ke Umi lah. Siapa nak cuba ni terjemah? Dua ayat. Tak boleh dua ayat, satu ayat pun cukup. Sebab saya nak tengok. Sebelum saya tutup program kita. Siapa nak cuba? Tolong tag, tulis. Saya Ustaz. Tolong cakap. Saya nak terjemah. Yang bukan orang Kuantan eh. Tolong. Ada tak komen ni? Tak apa. Tolong komen cepat. Bagi grup yang belajar dengan melalui WhatsApp, media sosial belum baru ayat 12-13. Ya. Yeah. Ayat berapa? 13-14. 14-15. Kita ni ayat 100 lebih. Ni yang dah ikut saya ni utamakan yang ikut program daripada Ramadan tadi. Mohon komen cepat. Dah seketika saya nak tutup. Saya kira sampai 10. 1 15 15 detik. Muhammad Taufiq, saya cuba. Masya-Allah. Okey. Azrin nak cuba. Macam mana nak cuba? Tak ada tulis pun. Mana nak buat ni? Biasa di bawah tu dia. Bring them on camera. Mana nak buat eh? Ya? Bawah dia. Okay. Hazrin ya. Saya. Ya. Saya. Sekejap ya. Sekejap Hazrin nak cuba. Mana Azrin? Okey. Alright. Okey, sahabat. Azrin, dah cuba. Mana? Dah lah. Ya. Yeah. Ya. Saya. Handphone tak ada. Tak ada. Minta alamak bang. Connecting. Alhamdulillah. Baik. Azrin. Okay, Ustaz. Suara tak dengar? Saya kena pakai earphone. Siap, saya kena pakai earphone. Pakai mikrofon dia tak dengar. Dah. Nak pergi. Tolong jaga ni. Tolong jaga adik sekejap. Dah, baik. Siap, saya ni. Mikrofon tak pakai mikrofon tak dengar. Kena pakai mikrofon. Kena pakai earphone, sorry. Okey. Azrin dengar? Dengar. Ustaz, alhamdulillah. Dengar? Okay. Dengar.
Okey. Ah, dengar, dengar. Okey, mulakan ta'awuz. Okey, ta'awuz, auzubillah. Auzubillah minasyaitanir rajim. Wa iza ja'alnal baita masabatan. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 24. Satu ayat je, Ustaz. Ayat 20. Ayat berapa? Ayat yang ke 25. 5, okey. 25. Okey, baik. Ayat 25, 125. Betul. Boleh. Okay. Silakan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amnan wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Min maqami Ibrahim ma musalla. Qami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'i an tahhira baitiya lit-ta'ifi wal akifi wal rukka'is sujud. Sila terjemah tanpa ada sebarang terjemahan nota, okey? Okay. Pada Quran saja. Baik. Dan? Dan ingatlah ketika. Ja'alna. Okay. Dan ingatlah ketika telah berkata oleh kami. Ingatlah ketika telah menjadikan oleh kami. Al-Baita. Akan. Rumah. Akan rumah itu. Akan rumah itu. Masabatan. Akan tempat. Berkumpul. Tempat berkumpul. Bagi linas, manusia. Wa amnan. Keamanan. Wa takhizu. Dan ambillah oleh engkau. Oleh kamu. Ittakhiz ambillah oleh engkau. Baris sukun. Okay. Ambillah oleh. Jangan akan. Fa'al. Akan maf'ul bih. Dan ambillah oleh kamu. Dan ambillah oleh kamu daripada tempat berdiri maqami. Ibrahim akan tempat. Tempat solat. Musalla. Tempat solat. Akan tempat solat. Sembilan. Antahir. Kemudian teruskan. Wa ahidna ila Ibrahim. Dan. Dan telah menjanjikan oleh kami kepada Ibrahim dan Ismail bahawa bersihkanlah oleh engkau berdua baiti akan rumahku bagi litaifin orang-orang yang wal akifina dan orang-orang yang itikaf tetap dan orang-orang yang rukuk dan orang-orang yang sujud. Orang-orang ada yang sujud. Ada dua ke? Tak ada. Ada dua ke? Tak ada. Tak ada. Okey. Baik. Alhamdulillah, okay, masya-Allah. Ustaz, dia nak punya cuba. Suara yeah. Double tau. Jadi bila saya terjemah, saya dengar balik suara saya. Lepas tu saya dengar suara Ustaz 2-3 kali ulang. Jadi dia macam dia macam apa? Saya tak tahu nak start di mana balik. Okey, okay, okay. Tak apa ni, kita akan perbaiki nanti akan datang. Okay, kalau okay. Ada tu. Okey. Apa pun tanya, tanya. Dengan cubaan yang berani mati. Terima kasih, terima kasih. Okey. InsyaAllah nanti kita akan saya nak bagi ruang seorang lagi. Siapa-siapa nak cuba. Sampaikan salam pada anak-anak semua. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama. Okey, siapa lagi yang nak cuba? Puan Hazri dah sudah. Santi, syabas. Baik, Joe Maladi. Joe, Kuantan. Orang Kuantan tak apa. Orang Kuantan saya boleh semak. Tiap-tiap minggu. Ni yang ada di luar Kuantan ni. Tolong beritahu. Siapa nak cuba lagi? Ada satu ayat, ayat 26. Siapa nak cuba? Seorang lagi. Mama Hafiz. Oh, ini Hafiz ni. Nur Haidawati is watching. Ye, Nur Haidawati.
is watching. Noh Hadrawati nak Pardi nak nak cuba kan ni? nak baca kan Noh Hadrawati ni? Siapa lagi? Seorang lagi, seorang lagi. Siapa nak cuba? Satu ayat lagi. 9 minit. Tak ada? Ada Johor ada tak? Johor tak nampak pun ini. Ana cuba. Okey, Ustaz, silakan. Tarmizi. Nak check macam mana? Ya. Tak ramai senang cari. Kalau ramai macam mana nak cari ni? Ni kena tag ni. Okey, adik. Okey, tunggu sekejap Ustaz Tamizi. Heading tunggu. Sekejap lagi. Connecting, okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tullah berkata. Assalamualaikum. Ustaz, apa khabar? Tullah berkata. Masya Allah. Orang Perlis, khabar lah. Sehat lah. Alhamdulillah, sehat, sehat. Okay. Oh, hari ni kita rasa dunia ni makin dekat lah kita ni. Oh, kau ingat saya nak semak Ustaz, kena pergi Perlis. Pergi Perlis ni lah ni, kita buat live sekarang tu. Ya. Okey, Ustaz nak baca mana? Mari ni. Ayat 126 eh. Ya. Boleh baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa inna Ibrahim rabbi ja'al hadha bahtan a'inuhu wa rizuk lahu ورزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ومن كفر قليلا ثم ya. Dan terjemah. Wow, dan id ingatlah di waktu qala telah berkata oleh ia Ibrahim telah berkata oleh Ibrahim ya Rabbi, hai Tuhanku, ij'al jadikanlah oleh engkau hadza ini baladan akan negeri. Hazal itu maful bih. Hazal itu maful bih, Ustaz. Hazal itu maful bih yang pertama. Baladan maful bih kedua. Ya. Maful bih sani. Jadi Tuhanku, kalau engkau akan ini. Ya. Rabbi Tuhanku jadi. Ini tak. Rabbi itu jumlah ni tak. Yang lupa tambah wahai. Rabbi wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku. Nah? Ya. Kena ada wahai. Walaupun ada tak ada wahai. Ya. Tapi automatically dia memang ada. Kena ya Rabbi itu maksudnya. Rabbi ya, wahai Tuhanku. Ya. Jumlah nidak nama dia. Ijal. Jadi kalau lengkau. Hada akan. Akan ini. Ya. Baladan. Akan negeri. Baladan okay. Aminan tu kita rangkumkan sekali tu. Tu murakab isyarat. Murakab tausifi. Akan. Ya. Akan negeri ini. Yang aman. Akan ini. Yang negeri yang aman. Akan negeri yang aman. Ya. Ya. Warzuk. Dan rezeki kalau oleh engkau, ahlahu akan ahlinya. Minas samara daripada beberapa buah-buahan. Man akan orang yang mana telah beriman ia minhum daripada mereka. Billah dengan Allah wal yaumil akhir dan negeri yang akhir. Bukan wow. Al-yawma, bukan negeri. Al-yawma, al-yawma, ya. Hari. Al-yawma. Bukan... bukan al-akhir yang akhir. Ya.
telah berkata oleh ia, waman kafara, dan bagi siapa telah insan oleh ia, maka aku menikmatkan akan dia qalilan. Apa dia? Umat Tio tadi apa? Ustaz? Umat Tio? Aku menyempurnakan. Kan? Aku... Mata. Mata asal minta'in. Mata'a yumat Tio. Mata tu beri, beri kesenangan. Aku beri kesenangan. Aku beri... Kesenangan, ya. Aku beri kesenangan. Aku beri kesenangan akan dia. Ya. Qalilan yang sedikit. Itu so, dia, maful bisa ni. Kalau yang sedikit yeah. Jadi macam jadi sifat. Aku beri akan sedikit atau yang sedikit boleh yang sedikit apa okey boleh. Summa kemudian teruskan. Ustaz, teruskan. Hello. Teruskan, Ustaz. InsyaAllah. Oh, Ustaz. Terputus. Ustaz Tirmizi. Sambung sikit lagi. Ustaz Tirmizi. Tak boleh. Kenapa terputus? Saya terputus sana. Tak boleh nak putus ni. Macam mana? Oh. Tak ada kamera. Tak ada mizir masalah kamera. Tak boleh tak ada mizir. Saya nak. Dia punya kamera tak ada ni. Ada problem. Putus. Tak apa Ustaz Tirmizi tak boleh. Kita cuba lain kali. Saya dah cuba cari pun tak boleh. Cuba yang lain. Last. Seorang lagi last. Terakhir. Kita selesaikan Ustaz Tirmizi punya terjemahan. Selesaikan last. Terakhir. Siapa lagi cuba? Siapa yang tak orang JB ha Rus Rusiati ada ha JB mana ni ada nak cuba Ustaz Tirmizi tak dapat sebab saya nampak bahagian dia biasa tu kena ada add tu ni tak boleh nak add mungkin masalah kamera kamera kena setting kamera juga last akhir sebelum saya pisah. Sebelum kita tutup majlis kita. 9.18 lah. Rasanya okey lah. Saya selesaikan terjemah Ustaz Tirmizi tadi. Ini maqam. Waman kafara dan barang siapa telah ingkar oleh ia. Fa'umati'uhu qalilan. Maka aku beri kesenangan akan dia sedikit. Summa attaruhu. Kemudian aku paksa akan dia. Ila azabin nar. Pada seksa neraka. Wabi'sal masir. Dan seburuk-buruk tempat kembali. Baik, sekarang saya dah dapat tahu macam mana cara nak VC. Jadi, untuk sesi yang akan datang, sekarang ini Sabtu. InsyaAllah, hari ini. Ayat yang ke-27. Kita akan bincang. Dan saya nak ada sesi VC. Saya perlukan 2 orang atau 3 orang. Atau 4 orang. Untuk terjemah ayat yang akan datang. Ayat 27. 28, 29 dan seterusnya.
berapa yang anda mampu terjemah. Jadi insyaAllah sampai sekian ini dulu pertemuan kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga bertemu lagi. Dan semoga Allah terima pertemuan kita ini sebagai satu ibadah. Aqulu qawli hadha. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.